Tengah beredar sebuah video yang berisi curhatan seorang ibu yang heran dengan tingkah laku tetangganya. Ibu itu bercerita bahwa tetangganya itu kerap mengusik kehidupan keluarganya selama kurang lebih 2 tahun. Ia pun turut menyertakan video yang memperlihatkan tetangganya itu meludah ke rumahnya. Selain itu, sang tetangga juga kerap menggeber motornya sehingga seringkali membuat anaknya menangis karena terbangun. Ibu itu pun mengatakan telah melaporkan kelakuan tetangganya itu ke pihak yang berwajib namun tidak ada perkembangan. Hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi kenapa tetangga melakukan hal tersebut. Curhatan ibu ini viral usai diunggah akun TikTok Nevisiska 1. Hingga kini banyak warganet yang menanyakan apa penyebab kelakuan tetangganya tersebut. Ada juga yang menyamakan kelakuan bapak tersebut dengan ibu Mas Riah yang sering buang kotoran ke rumah tetangganya tersebut.